Ya, pemirsa, Pengadilan Tata Usaha Negara ini menolak gugatan yang kemudian dilayangkan PDI Perjuangan terhadap keputusan KPU tentang penetapan hasil pemilu presiden, wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, serta anggota DPRD dan anggota DPRK. Putusan ini keluar setelah tertunda selama 2 minggu. Putusan dibacakan dalam sidang elektronik. Hasil putusan majelis hakim dimuat di laman website resmi PT UN Jakarta Timur. Dalam putusan itu, majelis hakim membebankan biaya perkara kepada pihak penggugat.